ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja mas. Rapot ya. Model rapot. Terus. Kayak gitu terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Pakai helm panjang begitu itu perilaku sejak dulu atau baru akhir-akhir ini setelah rame film itu smart pakai masker apa segala macam tertutup itu saya kurang tahu juga tuh ya ya seperti yang tadi saya jelaskan tuh dia tuh nggak pernah sosialisasi maksudnya dia jadi nggak tertutup aja tertutup jadi sulit untuk mengenali nggak bersosialisasi nggak guyub lah, ngopi bareng, nggak pernah nongkrong sama anak-anak kita, nggak pernah. Misalnya ada acara 17-an, ada acara kifayah, ada orang meninggal juga nggak pernah keluar, nggak pernah keluar lah gitu sama golongan kita tuh. Terakhir secara papasan fisik ketemu kapan itu Pak sama Edi? Seingat Pak RT, Idul Fitri katanya sempat melihat Idul Fitri sempat ada kan sih Idul Fitri, tapi sempat kan rumah saya di depan tuh ya tapi kayaknya sih ada dia tuh, kayak menurut saya sih ada. Oh jadi dia tuh selingnya lewat belakang ya Pak? Dari belakang, nggak pernah dari depan yang nembus ke SMP 11 SMP 11 ya? Itu, perjuangan berarti emang jarak antara rumah Peggy dengan SMP 11 itu dekat ya Pak? Ya dekat kan tembus jalan belakang terus tinggal belok aja karena tembusnya perjuangan Man 2 terus sampai 11 deket dan bisa jadi mereka kenal juga nih sama yang tujuh terpidana itu yang sekarang satu tongkrongan di SMP itu saya kurang tahu juga iya tapi kemarin pas pada saat penggeledahan Pak RT ngeliat ya ada dokumen-dokumen di sana polisi ya, saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis ngeliat apa aja Pak yang ngeliat ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja mas rapot ya model rapot terus kayak gitu terus untuk keluarga lah model-model kayak gitu aja kartu keluarga juga dari iya. Kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah Pak? Ada 3 orang siapa aja ya? Kakek neneknya sama bibinya berarti polisi nanyain ke 3 orang itu ya iya sedangkan ibunya nggak ada ibunya nggak ada bapaknya nggak ada ini yang di Bandung itu iya. Pak sebagai RT harapannya apa Pak dari kasus terbongkarnya ini Pak setelah sekian tahun lamanya 8 tahun lama harapan Bapak sebagai Pak RT harapan saya sih semoga ya tidak terulang kembali lah maksudnya kita kalau bergaul tuh harus milih-milih maksudnya kita jangan salah bergaul dengan teman gitu takutnya ya kayak gini ikut-ikut teman nggak jelas jadinya kriminalitas. Padahal lingkungan-lingkungan yang sekitar katanya seringnya hadroh. Iya, kalau anak-anak saya sih tiap malam apa tiap seminggu 3 kali di masjid depan situ. Pengajian. Ya solawatan. Berarti hanya PJ yang hidup-hidup kalau anak saya itu, maksudnya daerah saya itu anak-anak muda. Cuman PJ aja ini yang berarti. Iya. Ya gaulnya sama orang luar sih mas kayak sama gitu kata-kata. Iya nggak pernah nongkrong bareng gitu nggak pernah keluar lah. Saya Ihsan Sitorus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya.